Unggahan video bernarasi Jalan Pantai Utara atau Pantura Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah disebut rusak parah, viral di media sosial. Video itu diunggah oleh seorang pemilik akun Twitter pada Jumat 5 Mei 2023. Dalam video memperlihatkan kemacetan di sebuah jalan yang mengalami kerusakan dan berlubang disebutkan di Jalan Pantura, Juwana, Pati, Jawa Tengah. Terdengar suara seorang pria dalam video yang menyebutkan bahwa jalan tersebut sudah tidak layak pakai hingga menyebabkan kemacetan parah. Video berikutnya dinarasikan warga Pati melakukan demo akibat jalan Provinsi Jateng tersebut rusak parah. Pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinar Pangayoman mengatakan kondisi dalam video yang viral tersebut sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini. Selain itu, kata Dinar, tidak terjadi kemacetan parah seperti yang dinarasikan dalam video. Ia pun mengatakan video tersebut tidak relevan dengan kondisi saat ini. Dinar meluruskan ruas jalan nasional Pati Rembang seperti di Juwana dan Batangan Pati sudah mendapatkan penanganan. Disampaikan masyarakat dapat menyimak postingan akun Instagram BBPJN Jateng DIY untuk melihat penanganan yang sudah dilakukan dan kondisi jalan setelah perbaikan. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.